Assalamualaikum guys. Ya, kita mau berbagi video kemarin nih, kurban 1443 Hijriah di perumahan kita nih bersama DKE Masjid Jami Al-Ikhlas. Tuh kan banyak banget guys anak-anak. Pokoknya kalau anak-anak ke masjid jangan diusir guys, nggak apa-apa. Biar mereka seneng, biar mereka anggap tuh masjid itu kayak rumah. Soalnya kalau mereka udah risih sama masjid, nanti kedepannya gimana? Kita nggak ada yang nerusin nanti. Oke guys. Nah di sini ada Haji Firman, ada AA, ada Pak Agung, ada Pak Anto dan Ketua DKM Haji Arifin lagi pada makan guys. Makan nasi uduk. Nasi uduknya enak loh guys. Deket depan perumahan. Mantap. Tuh guys, ini waktunya udah malam takbiran nih guys. Ada Pak Pandi juga sama bocil-bocil tuh lagi main takbiran. Ini Ustadz Romli nih guys, baru pulang dia. Wah, habis jalan-jalan kali dia. Tuh kan, persiapan buat nanti malam guys. Ada Ustadz Ibnu. Oh, Pak Riri juga ada guys. Nah, kita lagi pada nungguin sapi nih guys. Ada Pak Mail, AA juga, Pak Pandi juga. Tuh, sapinya udah datang tuh guys. Kita di sapi di sini udah langganan sama Pak Sodri. Ini dia nih Ustadz Romli yang tadi baru pulang jalan-jalan. Ikutin terus ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurban kali ini ada total 7 sapi sama 2 domba guys. Ya, patungan dari para warga Perum Parada Sepak tahun ini guys. Alhamdulillah. Nanti hasil kurbannya akan dibagikan ke para warga dan sekitar perumahan juga guys, ke RT RW setempat. Rame guys, anak-anak guys pada nungguin dari tadi sore, nungguin sapinya dateng katanya. Bagung mau kemana loh? Pulang dulu kali guys, ambil sirup. Nah, ini dia nih. Ini anaknya Pak Agung nih guys. Sama loh. Ini dia nih bapaknya anak-anak. Haji Firman Hiragua lagi takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, ini di pagi harinya nih guys, kita habis menunaikan sholat Idul Adha. Sebelum kita mulai penyembelihan hewan kurban, kita doa dulu nih guys sama ustadznya, Ustadz Royani, ustadz kampung sebelah. Ya, biar lancar, biar diberi keberkahan, biar diberi kemudahan. Amin. Ini dia guys penyembelihan hewan kurbannya. Semoga kamu nanti masuk surga ya, sapi. Ya.
saya dan serta bin Amin dan hari ini lain. Nah, abis nyembeli hewan kurban, pada lapar kan penitianya. Ini kita makan-makan guys, dari sedia ini sama ibu-ibu. Tuh kan prasmanan. Beuh, ada mie, ada acar, ada tempe orek, ada ayam, ada telur balado, mantap. Kuy, kita makan dulu guys. Tuh rame kan, ada es sirupnya lagi, mantap. Bener tuh Pak Agung kemarin bawa es sirup kali ya. Nah, di dalam sekretariat juga rame nih. Ada Pak Juhri, ada Pak Akhid, ada Pak Umar, Abuya, Masya Allah. Nah guys, bungkus-bungkus sudah selesai. Sekarang baginya kita bagian distribusi. 1, 2, 3, gas, lanjut. Ini dia guys, Pak Udin. Waduh, kameranya agak buram nih guys, maaf ya. Kena sate kayaknya. Ini malamnya nih guys, habis capek seharian, kita nyate dah malamnya. Ya, nyate kambing sama nyate sapi lah guys. Alhamdulillah, sambil nonton bola tuh kalau nggak salah deh. Ini dia nih Pak Agung bendahara kita. Nih hamba Allah dan Ustadz Romli. Ini ada Pak Ahid dan Abuya. Ini ada Pak Adik. Wah, ini madep sana nggak kelihatan guys. Ini sapi-sapinya nih guys. Ya, buat kenang-kenangan aja guys, taruh di sini. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gimana guys, banyak kan guys fotonya? Hehe. Ya, buat kenang-kenangan guys. Tahun 2002, 1443 Hijriah. Tuh guys, ini DKM-DKM dan ada warganya juga tuh guys yang bantuin.
Terima kasih guys udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.